Halo guys, balik lagi di channel saya Gasha, di channel Makjun Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menyembunyikan aplikasi seperti Facebook, ML, atau aplikasi-aplikasi lainnya supaya tidak ketahuan sama orang lain. Buat kamu anak muda cocok banget nih buat menyimpan link 30 detik. Nah, tahu sendiri kamu link apa itu. Nah, tapi sebelum lanjut, ini sedikit agak pantun guys ya. Semoga kalian semangat buat menonton channel Mimin. Dari rawa, keluarlah buaya, sangatlah tajam gigitannya. Halo sobat YouTube-ku semua, semoga memberikan cahaya ke channel saya. Heya. Nah, sebelum lanjut, Mimin mohon bantuannya guys ya. Mohon bantu subscribe dulu channel ini agar berkembang buat kedepannya nanti, dan jangan lupa doain Mimin ya, semoga sukses terus dan lancar membikinkan tutorial atau video buat kamu-kamu semua. Nah, video ini sangat cocok buat kamu anak muda yang mau menyimpan link atau mau menyimpan data-data penting atau aplikasi-aplikasi penting atau WA yang tidak diketahui oleh temen atau gebetan kalian lah pokoknya. Nah, wajib banget dah tonton cara ini. Cara ini hanya di HP Samsung A03 Core. Nah, untuk HP lainnya kita belum bungkus ya, soalnya kita bahas satu persatu dulu. Ini khusus HP Samsung A03. Nah, buat HP Samsung seri A10, A01, A20 bisa, kecuali di luar jenis Samsung tidak bisa guys. Nah, langsung saja kita ke inti videonya guys ya. Di sini terserah kalian mau milih aplikasi yang mana. Nah, di sini Mimin mau menge-zipkan atau menyimpan aplikasi yang Messenger ini tidak perlu atau Samsung Gift. Nah, caranya sendiri cukup simpel, kamu tekan aja seperti ini guys ya. Nah, yang Mimin contohin ini. Nah, kamu tekan aja. Sorry. Nah. Kalau enggak, kamu langsung pergi aja ke APK dalam zip. Nah, kamu tambahkan aja. Nah, aplikasi mana yang mau kamu zip? Seperti ini. Nah, seperti ExisNet guys ya. Boleh kamu zip. Nah. No, ya. Buat kamu kalau tidak percaya aplikasinya akan menghilang atau tersembunyi, Mimin perlihatkan dulu ya. Tadi Mimin mau mengezipkan atau menyimpan aplikasi ExisNet. Nah, Mimin perlihatkan dulu. Nah, aplikasi ExisNet-nya atau ML-nya masih ada ini guys ya. Nah, masih ada di luar. Nah, ini ya. Nah, kita lihat perubahannya setelah Mimin simpan aplikasi atau mengezipkan aplikasinya. Klik tambah. Nah, di sini Mimin pilih ExisNet ya. Lalu kamu klik aja ini. Yang ada Mimin tunjuk ini guys ya, kamu zipkan aja. Nah, lalu kamu zip. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar, sedang memproses guys ya. Nah, seperti ini, aplikasi ExisNet sudah di zip. Jadi kita lihat dulu keluar guys ya, kita keluar dulu. Nah, aplikasi ExisNet pun tidak ada di luar aplikasi. Nah, jadi buat mereka yang tidak tahu caranya, mungkin mereka bingung atau tidak mungkinlah mengecek satu persatu aplikasi. Langkah ini banyak yang belum tahu guys, wajib banget buat kamu yang suka nyimpen link-link yang berbau-bau tidak enak gitu. Sangat cocok banget menggunakan cara ini, atau aplikasi-aplikasi VPN gitu, cocok banget cara ini. Jadi buat kamu tinggal klik aja ini jika ingin memainkannya. Nah, aplikasi tidak terhapus, tanda-tanda tidak terhapus, orang tidak bakal tahu kalau aplikasi tersebut ada di HP kamu. Nah, segitu saja info tutorial saya hari ini. Jika bermanfaat silahkan nyalakan lonceng dan jangan lupa
subscribe guys ya. Jangan lupa like jika kamu, buat kamu yang belum paham, silakan komen di kolom komentar, nanti Mimin akan balas. Oke, sekian, terima kasih. Thank you so much.